Kebakaran melanda sebuah kafe dan gudang kayu mebel di Kabupaten Indramayu pada Selasa sore. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar dua bangunan usaha tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sempat membuat warga panik. Petugas pemadam kebakaran langsung berupaya memadamkan amukan si jago merah. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Kebakaran ini melanda di sebuah kafe dan gudang penyimpanan kayu mebel di Desa Bulak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu pada Selasa sore. Kobaran api dengan cepat membesar akibat tiupan angin kencang dan meluluhlantakkan dua bangunan usaha tersebut, termasuk satu unit sepeda motor yang ikut terbakar. Petugas pemadam kebakaran yang menerima informasi langsung dikerahkan ke lokasi kejadian dengan mengerahkan 4 unit mobil damkar. Petugas damkar langsung berupaya memadamkan amukan si jago merah tersebut. Sekitar 2 jam, kobaran api berhasil dipadamkan dan langsung dilakukan upaya pendinginan untuk memastikan api benar-benar padam. Toko di dalamnya banyak material yang terbakar semua. Kemudian yang jadi kendala kita itu cuaca ekstrim, kemudian angin kencang. Kemudian kami menurunkan dari unit Indramayu 2, pos Bangkalua 1, tambahan lagi dari Pertamina. Tambahan personil dengan sarana unitnya juga. Kafe dan mebel ya. Kalau saya lihat banyak ini nih, kafe apa toko apa ya, karena saat kita datang api sudah membesar, jadi kami masih belum bisa menganalisa. Diduga api berasal dari bagian belakang bangunan tersebut, namun akibat angin yang cukup kencang, langsung menyambar bangunan dan terus membesar. Namun demikian belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini. Sebenarnya saya kan nggak tahu, cuman ada anak yang kerjanya tuh bilangnya dari belakang, nggak tahu dari pesawahan. Kan terus langsung angin kan gede, dimatiin, cuman nggak kuat sampai airnya habis, sampai apa, ada yang lapor ke polisi apa, cuman yang nggak kuat, udah gede sekali. Ini apa sih Pak yang terbakar Pak? Kayu-kayu. Kayu, terus yang di depannya apa nih Pak? Kafe. Oh kafe. Iya. Terus yang terbakar selain kafe itu ada motor atau gimana? Ada motor. Berapa motor Pak? Satu, motor Ninja. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran tersebut, namun kobaran api yang sempat membesar sempat membuat panik warga. Ciri Komara, Indramayu.